Halo Tolover, kembali lagi bersama Tiroto. Ya, selain update FC Mas CC, nah ini awalnya juga bapaknya udah ada pemasangan untuk head unit. Head unitnya Android nih, oke. Dan juga ada kamera 360. Oke, kita aktifin untuk kamera 360-nya. Tombolnya di sini yang bulat, wireless ya. Tuh, seperti ini tombolnya. Itu untuk posisi kamera depan. Untuk kamera narrow full ini tiga dimensinya tampil seperti ini. Ini bagian depan aja bumper. Nah, ini untuk bagian sekeliling topnya ya. Ini bagian belakang aja bumper belakang. Nah, ini rear, ini width rear ya, yang full belakang. Ini narrow kanan kiri ya. Corner sisi kiri kanan, ini left kiri, kiri kanan ya. Ini untuk recordernya di sini. Nah, kita cek untuk recordernya. Tuh, tinggal kita play. Tuh, seperti ini ya hasil rekamannya. Sangat terang banget ya, jelas. Membaca semua sisi, empat sisi. Oke. Tinggal kita keluarin. Oke ya, bagi teman-teman yang mau ganti head unit dan juga kamera 360 ya, buat new budget support ataupun mobil merek lainnya ya, teman-teman bisa langsung hubungi ke Jaroto. Terima kasih. Sen kiri, sen kanan. Oke. Ini bagian belakang ya, kita mundur. Nah, dia nembak otomatis kameranya bagian depan. Oke ya, bagi teman-teman yang mau masang kamera sama head unit ya Android, mau RAM 4, 6, 8 tersedia di Jaroto. Oke, terima kasih.